Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar lambatnya pengumuman PPPK 2022 hingga saat ini. Sekarang sudah masuk di tanggal 24 Februari 2023. Belum ada pengumuman resmi kelulusan PPPK ya. Di sini dikatakan P1 minta Jokowi turun tangan mempercepat pengumuman PPPK guru 2022. Nah, ini yang berlarut-larut pengumuman daripada PPPK 2022 desak pemerintah melalui Presiden Jokowi agar segera menginstruksikan ya pengumuman kelulusan PPPK guru 2022. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia Hetty Kustrianingsih meminta Jokowi agar menerbitkan kepres pengangkatan P1 menjadi PPPK. Dia yakin dengan kepres Pemda tidak akan berpikir dua kali mengangkat 193.954 menjadi PPPK. Ini adalah jumlah total dari P1 ya yang sudah lulus passing grade. Tinggal diangkat saja menjadi PPPK karena ini memang sudah memenuhi nilai. Hetty juga menilai Jokowi harus menyelamatkan P1 dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Sebab bisa saja P1 tergeser oleh adanya P2 hingga P4. Sudah rahasia umum, tes observasi itu dasar penilaiannya bisa dipermainkan. Berbeda dengan P1 yang benar-benar diseleksi berkali-kali, ucapnya. Hetty mengungkapkan kekhawatiran P1 bukan hanya soal penghapusan honorer, tetapi juga ketika pengumuman nanti mereka tersingkir oleh P2 hingga P4. Sangat tidak adil P1 dikalahkan P2 dan P3 yang tidak lulus tes PPPK 2021 maupun belum pernah ikut tes. Nah, jadi ini suatu kecemasan ya bagi P1 jika tersingkir oleh P2 maupun P3. Kenapa demikian? Karena P2 dan P3 ya sekarang nilai yang digunakan adalah nilai tes observasi. Ya, itulah informasi hari ini ya, bahwasanya P1 mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung mempercepat ya pengumuman kelulusan PPPK 2022. Dan admin doakan pada akhirnya P1, P2, P3 dan P4 diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.